Jadi sekarang ni kalau nak cakap, kalau Zack dengan Zeti nak bercakap pasal makanan tradisi ni, Zeti. Tak habis Zeti kan? Betul. Zeti memang jenis yang sawuk je makanan. Ha, tadi masa cakap pasal makanan, bayangkan nasi panas, ikan kembung goreng dengan tempoyak. Sedap ya? Okeylah. Tengok, berkecai. Kecak ya, elok. Okey. So sekarang ni jom kita bersama dengan tetamu kita. Tetamu istimewa kita yang dia lebih pakar lah. Dia lebih tahu lah berkenaan makanan tradisi. Bersama dengan kita, Haslinda Rahman di talian. Hello, Assalamualaikum. Hai, hello. Waalaikumsalam, Zeti. Hai, Zack. Hello. Linda, kita dah beritahu yang Linda ni memang boleh ulas lah kalau kita tanya pasal makanan tradisi. So kita nak tahu. Kita nak tahulah. Kita nak tahu, Linda. Sebab kita tahu Malaysia ni kaya dengan pelbagai jenis makanan, adab, budaya dan sebagainya. Terutama sekali makanan. Banyak sangat makanan ni kan. So dalam masyarakat Melayu sendiri sajalah, kita nak tahu apa yang membuatkan masakan Melayu ni menarik minat, bukan saja dalam kalangan Melayu tapi juga bangsa dan juga kaum yang lain. Apa keistimewaannya, Linda? Okey, mula-mula kita kena tahu makanan Melayu ni sebenarnya dah lama diiktiraf tau. Dah lama dinobatkan antara makanan yang terbaiklah di dunia. Kita kalau buat carian di Google, kita boleh tahu top 5 makanan tersedap adalah rendang dan laksa. So, bila kita dah tahu, bila kita bagi exposure ni, orang tahu keistimewaan tu pada masakan Melayu, orang mesti try. Betul ke ni yang tersedap kan? So, kalau bukan bangsa kita yang nak perkenalkan dan bangga dengan pengiktirafan ni, siapa lagi? Betul tak? Kita kena bawa dan ketengahkanlah dan kenalkan kepada mereka macam mana rendang, macam mana laksa, sebab kita dah diiktiraf. So kita kena bangga. Macam Linda sendiri merupakan pemilik Cerita Rakyat Cafe dan difahamkan dekat restoran Linda tu sendiri banyak makanan-makanan tradisi yang ada kan. Jadi mungkin boleh kongsi dengan Zeti, dengan Zack dan juga kawan-kawan kita yang sedang menonton Borok Kopitiam ni, apa makanan tradisi yang ada dekat Cerita Rakyat Cafe yang boleh Linda highlightkan? Okey, apa yang kita buat, kita tema cerita ni kita berubah setiap setiap season. Maksudnya makanan kita tak ada fixed menu. Apa yang kita macam hari musim durian, kita sibuk dengan kita punya pulut dan serawa durian. Lepas tu kita punya tempoyak, kita punya tempoyak daun kayu. Sekarang ni saya banyak naikkan menu kulit rambai. Masakan yang orang lama-lama. Ini sebenarnya makanan daripada orang pantai timur sebenarnya. Diorang banyak gunakan banyak dekat sana kan. Ni buah yang kita saksikan di Linda. Ini adalah kulit rambai yang kita dah kupaskan buah dia, kita dah asingkan. Buah rambai ni sedap. Siti, kalau Siti tak tahu. Buah rambai ni isi dia lembut tau. Oh ya ke? Memang isi dia lembut. So dia dia buang kulit, kita masak kulit dia tak silap Zack. Dia punya isi dalam tu boleh buat jadi gravy, boleh buat dia punya kuah kan? Sos dia? Betul, kita nak buat sos. Sos ataupun sambal buah rambai tu nanti. So kulit dia, buat untuk masak lemak. Itu pasal kita rebuskan dulu. Supaya hilang kelat-kelat dia tu kan. Inilah proses pembuatan yang kita buat. Okey, Linda nak tanyalah macam mana makanan kita ni kalau Linda tengoklah kan. Okey, ni memanglah kita tengok pelbagai dan contoh-contoh yang dapat kita lihat sekarang ini, buah rambai. Apa yang dia boleh gunakan? Kalau kita ingat ke buah rambai ni boleh makan begitu je. Tak tahu pula rupanya kulit ni. Boleh masak. Boleh masak kulit dengan ikan. Kan? So, Linda betul, tahu tak? Buat masak lemak. Ni masak lemak. Okey. Linda, pendapat Linda kan, macam mana masakan kita boleh menyatu padukan orang? Okey, macam kita ada durian. Kan durian menyatu padukan kita semua, makanan buah-buah tropical semua tu. So, makanan pun sama. Makanan daripada tanah dan air kita ni, di Malaysia ni, semuanya yang terbaik sebenarnya. Sebab itu pasal macam setahun tu, ada dua season kan. Macam durian, ada buah-buah ni kan, setahun dua kali. So, sebenarnya benda buah-buah yang segar, yang memang daripada tanah kita ni, tak ada modifikasi, tak perlu kimia untuk kekalkan dia elok kan. Kalau kita tengok yang masak ni nampak macam mudah je kan. Linda? Simple, memang simple sangat. Tapi buah rambai tu susah nak dapat. Jadi mana Linda dapatkan ni? Saya baik dengan orang kampung. Pandai dia. Buat kontak orang dalam ni. Okey, Linda nak tanyalah, apa tu, Linda tahu tak apa khasiat bila makan buah rambai ni?
itulah saya tak sempat nak cari lagi, tapi saya tahu dia memang banyak khasiat dari segi boleh mengekalkan kita punya awet muda lah kiranya. Macam tu. Banyak khasiat lagi boleh buat carian lah. Linda, selain daripada buah rambai ni, apakah makanan tradisi kegemaran Linda? Saya suka rendang Maman. Saya bukan orang Negeri Sembilan, tapi rendang Maman ni, ya Allah, dia punya sedap dia. Daun Maman tu ada di Kemenceh ke kan? Apa beza? Apa yang membezakan rendang biasa dan juga rendang Maman daripada segi kerisik ke? Tak ada. Dia punya daun tu sendiri, daun Maman tu. Maman. Daun Maman tu ditanam hanya banyak di Kemenceh lah kiranya. Tapi demand tu satu Malaysia. So bayangkan orang Kemenceh je nak menanam daun Maman ni. Tapi dia buat rendang masa time raya memang sedap lah. Dia punya rasa pahit-pahit kelat dan sedap tu. Bila kita goreng lama, kita masak lama dengan rendang, dia akan jadi macam garing tau daun tu. Macam crispy. Dia crispy lah. Nasi. Sedap. Kalau macam, sangat-sangat. Kalau macam Zek Zek cakap kat Zeti kat tadi, Zek punya kegemaran nasi kerabu. Wah, Linda suka nasi kerabu tak? Kita buat nasi kerabu hari ni daripada minggu lepas lah kita buat nasi kerabu. Linda. Linda. Okay. Alamat rumah Zek adalah, nak jadi Tony Stark kan? Kenapa alamat rumah kan? Kat live TV. Linda, pada pendapat Linda, apakah yang menjadikan nasi kerabu tu special? Okay, sambal dia. Dia banyak ingredient. Memang nasi kerabu ni sebenarnya simple je. Nampak pun macam tak ada apa-apa sangat kan. Cuma dia banyak, dia ada budu dia, dia ada sambal tumis ikan dia, dia ada ikan goreng, dia ada daging bakar, ada ayam persik, ada ulam-ulaman bila kita gaul semua sekali tu. Ui, dia punya sedap lah. Okay, bila bercakap pasal nasi kerabu kan, selalunya kalau orang-orang muda yang macam mungkin macam anak-anak buah Zeti yang baru belasan tahun, mereka ni tak pandai nak makan makanan macam tu. Macam mana Linda rasa nak tarik perhatian golongan-golongan muda ni untuk terus makan makanan tradisi kita? Okay, macam kita cerita buat, kita tahu makanan yang lama-lama ni susah nak attract orang muda kan. Orang suka lagi daging apa yang donggi bakul. Okay, kita buatkan makanan tu fancy lah, menarik. Maksudnya ada sayur dia, ada colour, lots of colours. Lepas tu cara kita bungkuskan pun, kita gunakan macam kain-kain. Ini daun hutan. Kita balut nasi lemak dengan daun hutan. Daun ni lah kena masuk hutan, kena ambil lah daun lirik nama dia. Daun lirik! Teringatlah lemak lirik. Dia bakarkan atas api tu. Bila kita nak makan, kita panaskan dulu atas api. Ya Allah, dia punya bau je dah tahu sedap. Dia punya apa ni? Berapa? Okey, daripada 5 sur, berapa sur Linda boleh bagi? Memang sedap. Memang sedap lah. Linda, sebenarnya dengan adanya makanan-makanan tradisi kat Malaysia ni, sebenarnya macam mana dia dapat menyatu padukan antara kaum dan juga bangsa kan? Yelah, macam, sebab kita pun nak menyambut di Malaysia kan, 16 September nanti. Ada makanan kita ni macam mana boleh menyatu padukan berbilang kaum, Linda rasa? Rasanya kita macam kita buat kempen yang berterusan, kita panggil, kita ketengahkan lagi macam inisiatif, macam kita sebagai caterer, kita inisiatif kita. Kita tengok follower kita, kita kenalkanlah macam tu inisiatif daripada kita punya community sendirilah. Then after that, lepas tu akan dibesar-besarkan lagi. Macam itulah saya rasa untuk tarik minat. Macam durian pun sama, dulu orang pun tak nak makan durian sangat kan. Bila dah tahu durian apa, banyak sharing, banyak bagus dia, susahnya nak dapat, orang akan appreciate lah benda-benda macam tu. Sama juga makanan Melayu kita. Yang bagusnya sebab tanah kita ni, hutan kita ni penuh dengan pokok-pokok, buah-buah yang sangat-sangat best. Ya, kalau kita bersembang pasal makanan ni, memang sampai esok saya rasa tak habis. So kita nak tanya Linda punya Instagram supaya lepas ni kita dapat sambung sembang lagi pasal makanan. Ya. Yeah. Instagram kita adalah Ceritera Cafe. Ceritera Cafe. Cerita. Bukan. Itu lagu. Oh, lagu. Bukan. Oh, Zani dia. Ceritera Cafe. Baik. Wah, nampak dah nasi biru. Nasi kerabu tu. Paling latest di update nasi kerabu. Okey. So, alamat semua dekat situ. Jadi, kalau anda penonton-penonton teringin nak cerdah, yang dah cukup dua dos tu, dah fully vaccinated, boleh pergi cerdah lah. Okey, Linda, terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih banyak. Thank you guys. Terima kasih. Assalamualaikum. Aduh, Zeti.
Zek nak gosok perut. Ha. Depan TV mana boleh gosok lah bantal. Itulah cakap lagi pasal makanan. Ha. Tapi betul lah Zeti, bila kita pun memikirkan balik betapa beruntungnya, sepatutnya bersyukurnya kita dilahirkan di bumi Malaysia. Mm-mm. Dengan pelbagai kaumnya, tradisinya, you know, pelbagai apa tu orang panggil, pelbagai warna, you know, warna-warni, bukan saja makanan tetapi apa tu culture. Alright.